menurut lu Bu Susi itu gimana sih? Baik, tegas, teliti. Fokus, cerdas, sukses. Sehat, baik. Baik, baik, sukses. Pinter, sehat, sama. A few moments later. Baik, teliti, baik muda. Sukses, cantik, gokil. Okay. Baik sih, meskipun judes, tapi tetap baik. Agak bawel atau sensitif, tapi dia tetap peduli sama anak-anaknya. Ramah, teliti, sigap. Pertama, Bu Susi orang yang humble, lalu peduli dengan rekan kerja, lalu baik. For me, Bu Susi, she is kind, friendly, classy. Of course, she is shining, shimmering, and splendid. Baik, hebat, dan ramah. Perfectionist, bersih, selalu cepat gigi, dan jam 3 sore. Oh iya, bijaksana. Tegas, teliti, sama gesit. Cantik, badai, manja. Sarangnya Bu Susi. Bu Susi, cantik, energi, sporty, Wonder Woman. Aku bukan Wonder Woman. Bu Susi itu suka membantu kita bawahannya. TBL, TBL. Itu. TBL yang pertama, Bu Susi itu tegas banget loh. Yang kedua, Bu Susi itu transformasional banget loh. Yang ketiga itu, Bu Susi ada kurangnya, kurang transaksional banget loh. Bu Susi tetap TBL. Terima kasih banyak loh. Teliti, disiplin, cerdas. Bu Susi itu baik, dermawan, dan bijaksana beliau. Ramah, menyenangkan, teliti. Tiga kata untuk Ibu Susi. Baik, cantik, pengertian. Disiplin, care, mandiri. Yeay, yeay. Panik sama cerewetnya Ibu. Kayak bisa telepon seri. Iya. Kita kaget. Enggak, ya sama dengan juga sih. Juga tutup Bu. Ajak aja lah naik Mercy-nya yang gua pintu. Saya belum nyobain. Apalagi di ada drivernya. Iya enggak? Permisi Bu, ada memo Bu. Urgen ya Bu. Iya iya. Ya ampun, udah 4 hari belum selesai juga memonya. Pada ku saat merasa Permisi Bu Susi, memo urgennya sudah 4 hari Bu. Ya elah. Kangen dari Bu Susi, ditelepon malam-malam, suruh bikin presentasi BOD dan deadline-nya besok. Yang dikangen dari Bu Susi, mungkin mood-moodnya Bu Susi ya. Kalau lagi keluar kota dulu, senangnya kan berburu makanan. Minta ayam pop gitu. Ternyata bahasa di kita ayam sama di Siantar itu beda.
kalau ayam tuh ternyata di sana namanya mano. Bu Susi minta ayam pop, ternyata yang keluar ayam goreng. Terus pelayannya bilang, iya itu mano. Gitu. Aku bingung gitu ya. Terus sama Bu Susi refleks lihat-lihatan gitu. Bu, manonya kok gede banget ya? Pikirnya kalau orang Jawa mano itu adalah burung kan gitu. Ternyata mano itu ayam gitu. Ya ketawa kakak kita sama Bu Susi berdua ya. Yang dikangeni dari Bu Susi ada dua sih. Yang pertama senyumnya yang manis sama cerewetnya itu loh. Boleh tahu nama kamu siapa, Mbak? Sebut saja Mawar, Mas. Kamu kenal Bu Susi? Apa nih yang bakal kamu kangenin dari dia kalau dia udah nggak di sini lagi? Banyak kebanggaan Bu Susi di kamar sama salah satunya ini, Pak. Kalau saya kecil lele, atau masih dana sama Bu Susi, pasti ada yang salah, pasti ada yang nggak benar. Kesimpulannya adalah Bu Susi itu peliti banget. Thank you Mawar waktunya. Jadi sebenarnya kamu tuh siapa sih Mawar? Saya adalah Emmy. Aku sama Bu Susi ulang tahunnya bareng.